kembali. Hidup muda hingga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sukses mulia, kita akan membahas tentang chemistry sedikit. Apa itu chemistry? Ketertarikan, kecocokan terhadap satu hal. Boleh jadi Anda lebih tertarik pada satu hal dan tidak kepada yang lainnya. Lebih cocok kepada satu hal dan tidak kepada yang lainnya. Memilih satu hal dan tidak memilih yang lainnya. Contoh sederhana, apakah tempat yang akan Anda jadikan sebagai tempat tujuan berwisata? Boleh jadi ada yang mengatakan, saya ingin berwisata traveling ke pedesaan dengan suasana yang sejuk, tenang. Atau boleh jadi Anda menginginkan traveling ke tempat yang membuat adrenalin Anda terpacu, ikut arung jeram atau bungee jumping. Atau boleh jadi seseorang menjalani travelingnya dengan berternak, dengan memberikan makan sapi, memberikan makan ikan. Atau seseorang lebih menyukai traveling ke pegunungan dengan suasananya yang berbeda, yang baru, merasa bebas berada di alam. Atau bahkan Anda traveling ke museum koleksi benda-benda antik. Atau Anda traveling ke tempat yang sangat eksotis, yang indah, peninggalan dari kota-kota di zaman dahulu kala. Atau bahkan Anda traveling untuk mendatangi keindahan barang-barang yang ada di satu mall, di satu negara maju. Apapun itu, tidak salah, karena itu adalah chemistry Anda, kecocokan Anda, pilihan Anda terhadap sesuatu. Apakah Anda sensing yang tertarik untuk bergerak, melakukan sesuatu, menghasilkan sesuatu yang bersifat indrawi, bisa Anda raba, bisa Anda sentuh, yang bersifat materi? Anda berkemistri dengan harta, materi yang menghasilkan, dan bukti konkret dari pencapaian kerja keras yang dilakukan. Atau apakah Anda thinking yang tertarik dengan hubungan sebab akibat? Mengapa begini? Mengapa begitu? Mengatur dengan lebih efektif, lebih sistematis, berkemistri dengan tahta yang memiliki keahlian manajerial di atas rata-rata, senang dan mudah melakukan kendali dan juga berkuasa. Apakah Anda seorang intuiting yang tertarik dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang berbeda, hal-hal yang membuat intuisi Anda meloncat ke sana kemari? Anda berkemistri dengan kata yang menjadi sumber ide, gagasan yang baru, yang berbeda, menciptakan terobosan ide yang kemudian menjadi tren atau bahkan menjadi bisnis hari ini dan masa depan. Atau Anda seorang feeling yang tertarik membangun hubungan emosional lebih mendalam, senang mendengarkan curahan hati, berkisah, bertutur, dan senantiasa berada di sekeliling teman-teman Anda. Anda tertarik berkemistri dengan cinta, karena memang cinta Anda yang besar bagi siapapun, memberi dan juga menerima cinta dari siapa saja. Atau apakah Anda seorang insting yang tertarik untuk membantu orang lain, bersegera untuk bisa menolong orang lain dengan apa yang Anda miliki? Anda berkemistri dengan bahagia, menyenangi situasi dan lingkungan yang tenang, nyaman dan damai, dan tidak menyukai kondisi yang ekstrim dan lingkungan yang penuh dengan konflik. Apapun itu semua adalah chemistry Anda, pilihan atas apa yang lebih cocok, lebih menarik bagi Anda. Yang penting, jadilah diri Anda seutuhnya. Terima kasih. Temukan arah jalan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.